tadi saya habis jalan-jalan nih pemirsa Insert. I saw Jimmy Choo, Tiffany Co. Baru aja dari Dior, my homeland, my dreamland. Saya Caroline Serahman bersama Yogi Laksono right here from VOA Washington DC. Memasuki awal tahun baru, it's time for award season. Kita menanti dong siapa akan menjadi pemenang, but that's not all. Karena celebrities dari Hollywood Tinseltown juga siap-siap to wear who are the dresses they're gonna wear from all those notorious designers. Dari Versace, The House of Giorgio Armani, and of course satu designer ini yang kreasinya very chic, classy, and classic. Kira-kira siapa? Check this one out. Fashion in Spotlight. Semua wanita bermimpi untuk menggunakan kreasinya. Oscar de la Renta adalah desainer papan atas di dunia fashion dengan potongan yang sangat chic and hot hues, membuat dia menjadi favorit para selebriti. Mila Kunis yang bermain di Black Swan terlihat sangat seksi and va-va-voom menggunakan strapless belted dress dari Oscar de la Renta. V-neck yang turun sangat rendah dengan rok berbelt menambahkan volume di dirinya yang very petite. The Lady of Fun, Cameron Diaz telah memilih satu piece yang mencerminkan karakternya yaitu fun and flirtatious. Frida Pinto terlihat sangat elegan dengan Oscar's One Shoulder Ruffles Cocktail Dress berwarna hijau yang warnanya sangat masuk dengan skin tone Frida. Hot, hot, on fire! Kirsten Davis membawa the hotness ke red carpet dalam kreasi Red Hot Frog ini. Dress ini memperlihatkan keterampilan Oscar de la Renta dalam atensi terhadap detail yang rumit. Pemain baru dalam the red carpet, young, famous, fabulous yang selalu terlihat classy and classic. Lea Michele dari Glee selalu menjadi anak kebanggaan terbaru Oscar de la Renta. Lea terlihat sangat memukau dengan gaun hitam yang memperlihatkan detail setiap lekukan tubuh Lea. Last but not least, Tina Fey yang meninggalkan karakternya selalu melucu Liz Lemon di rumah dan berubah menjadi supermodel dalam balutan dress renda ini. Desain-desain yang sangat chic, classy, and glamorous dari fashion house yang iconic ini tentu mempunyai kreasi-kreasi yang amazing dari Oscar de la Renta yang patut kita tunggu. We just cannot wait. Kapan ya kira-kira saya akan menggunakan kreasi dari Oscar de la Renta? And do you guys remember Lea Michele from Glee kemarin ini dari Golden Globes? The very long pink gown with all the ruffles. Kayaknya saya lebih cocok deh kalau pakai itu. Nah sekarang ini kita akan melihat Rachel McAdams di premiere filmnya Morning Glory di UK. Kira-kira dia pakai baju apa ya? This is the latest fashion. It's all about fashion. Cantiknya anak perempuan biasanya tidak jauh dari kecantikan sang ibu. Roma Willis, anak pertama dari pasangan Demi Moore and Bruce Willis, menjadi model terbaru untuk designer Bajli Mishka. Dan Roma terlihat sangat elegan dan memukau. Artis yang berumur 22 tahun ini menyatakan dia sangat antusias dan menjadi kehormatan untuk menjadi representative Bajli Mishka. Next up, the Hotalicious Mama, yang juga seorang penyanyi, supermodel, designer, and owner dari brand LAMB, Gwen Stefani of course, baru saja diumumkan sebagai the new face dari L'Oréal Paris. Gwen yang berumur 41 tahun telah menjadi grup elite L'Oréal Paris dan menjadi ambassador untuk brand tersebut bersama J.Lo and Beyoncé. Gwen telah dipilih untuk mempromosikan produk terbaru dari L'Oréal, Inflammable La Rouge Lip Color. Rachel McAdams dalam premiere filmnya Morning Glory di UK memakai Suno dress dengan print berwarna hitam dan ungu yang sangat minim menutupi badannya. Pastinya Rachel kedinginan nih. Don't need to reveal that much, Rachel. We love you just the way you are. Dan pastinya ada sesuatu di udara nih. Karena model dan juga aktris Devon Aoki yang sudah melakukan banyak campaign for YSL, Chanel, Versace sedang mengandung anak dari fiancé James Bailey's. Aoki memasuki daftar panjang para fashionista termasuk Marion Cotillard, jet setter Victoria Beckham, and the diva of stylist Rachel Zoe yang sedang hamil. Oh, those babies are gonna be so beautiful dan yang pasti mereka akan mengikuti gengnya Suri Cruz and the very fashionable Maddox. And that's all the time that we have. Saya Caroline Serahman bersama Yogi Laksono and we'll see you again next time right here in VOA Splash. Toodles!